Saya berharap momentum Ramadan yang baru saja kita lalui semakin meningkatkan semangat dan spirit kita untuk membangun universitas Indonesia ke depan. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan dalam ibadah kita sehari-hari. Dan marilah kita jadikan semangat kemenangan sebagai nafas kita dalam bekerja melanjutkan pembangunan Universitas Indonesia yang kita cintai menjadi universitas yang modern, sejahtera dan bermartabat. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.